اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber Sahabat Media serta para pemirsa di seluruh tanah air Indonesia. Baik sahabat YouTuber Sahabat Media serta para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga kita, semoga senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari ikuti bersama kisah-kisah yang nyata. Kisah nyata yang akan dibawakan oleh Bung Cepri selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada salah satu atensi yang bernama Anja Asmara. Waduh, namanya Anja Asmara yang ada di kota Semarang. Atensinya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Cepri, salam silaturahim, salam senggol ya. Salam kenal Bung Cepri. Saya Anjas Marada, dipanggil Anjas Mara saja karena namanya terlalu panjang Bung Cepri. Kembali kepada atensi saya Bung Cepri. Sebentar lagi kan mau Ramadan ya. Bulan suci Ramadan tiba Bung Cepri. Jadi kembali kepada saya pribadi Bung Cepri. Saya ini kan ceritanya punya masalah Bung Cepri. Memang ya kalau dikatakan kecil bisa jadi yang bisa akibatnya fatal seperti itu Bung Cepri. Yang pertama begini Bung Cepri, saya pernah hubungan dengan seseorang sebetulnya karena dia katakanlah pacar saya gitu Bung Cepri, dijodohkan oleh orang tuanya. Karena dia dijodohkan ya saya ikhlas Bung Cepri. Saya katakan sama lawan saya, katakanlah pacar gitu, karena dia menyukai saya, kami sama-sama menyukai, tapi saya juga bisa menerima keadaan. Buat apa kalau misalnya saya dilanjutkan namun kedua orang tua pacar saya tidak mengizinkan atau tidak merestui. Kan seperti itu Bung Cepri. Saya bilang ya insya Allah sejalan dengan anda waktu, kalau kita bicara baik-baik, orang tua akan mengerti keadaan. Sebab berusaha. Namun pacar saya mengatakan saya sudah bermacam cara, tapi tetap saja kukuh kedua orang tua saya ingin menjodohkan ke orang yang dia kenal, kata gitu. Lantas saya katakan, ya kita sama-sama berdoa yuk, mudah-mudahan orang tua kita luluh dan bisa menerima. Seperti itu saya katakan demikian. Tiba-tiba Bung Cepri, ada undangan di meja saya. Saya kaget Bung Cepri, ternyata pacar saya itu yang dijodohkan akan dilaksanakan pernikahan. Nah disitulah Bung Cepri, di saat saya malam harinya Bung Cepri, saya zikir malam, niat doa untuk dia, niatnya baik Bung Cepri. Kalau memang jodoh dia, ikhlaskan ya Allah, semoga sampai pelaminan hingga sampai selesai tidak ada masalah. Kalau memang bukan jodohnya dia karena terpaksa, maksud saya pacar saya itu Bung Cepri, belah petunjukmu ya Allah pada saat pelaksanaan. Namun doa saya dikabul ya Allah. Bung Cepri, ada kabar ceritanya begini, di saat si wanita itu kata Allah pacar saya di depan penghulu, pada saat penghulu mengatakan, nah kamu sudah siap ikhlas lahir batin dengan si A, maksudnya begitu Bung Cepri, maksudnya pasangannya dijodohkan. Nggak tahu kenapa itu menurut saksi mata mengatakan saya dijodohkan orang tua, hati saya bukan untuk di hadapan saya, maksudnya yang di samping dia, di depan di mana adanya penghulu Bung Cepri. Saya tidak ikhlas, saya tidak siap.
Jangankan lahir batin, karena saya terpaksa. Dan seperti ini bukan untuk dia, tapi pacar saya yang menurut saya, pilihan saya, kami sama-sama mencintai. Bukan yang sekarang ini. Disitulah begitu terjadi kisruh, katanya rame. Akhirnya si pacar yang katakanlah dijodohkan, dia mungkin merasa malu dan tersinggung, dia kabur menjibri. Disitulah kegagalan pernikahan. Nah, yang saya tanyakan Bung Jepri, saat itu kan terus terang Bung Jepri, saya masih kerja di luar Jawa. Saya dapat kabar dari keluarga, teman-teman juga pada telepon. Saya ini juga cerita dari keluarga, termasuk kabar dari teman-teman dengan cerita yang sama. Katanya si wanita itu kabur, Bu Jepri. Mohon pencerahan dan solusinya, Bu Jepri. Tujuan saya begini, Bu Jepri. Pertanyaan saya minta tolong kepada Bu Jepri, bagaimana caranya supaya saya bisa dipertemukan dengan wanita pilihan saya, termasuk sama-sama mencintai, yang saat itu dia gagal di depan penghulu. Saya khawatir dia kenapa-kenapa, Bu Jepri, takutnya bunuh diri. Mohon pertolongan Bung Jepri agar dia bisa kembali ke rumahnya. Orang tuanya juga nyari-nyari Bung Jepri. Kalau memang Bung Jepri ada waktu bisa bertemu dengan saya, dan tolong pencerahan dan solusinya Bung Jepri seperti apa. Yang pertama, semoga cewek itu yang saya maksud adalah mantan pacar saya yang memang kesukanya dengan saya bisa kembali dengan selamat, Bung Jepri. Terima kasih atas semuanya, atas saya, Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudaraku yang ada di kota Semarang, ya kalau nggak salah. Kembali kepada atensi Anda, intinya adalah masalah hubungannya, pacaran lah katakanlah. Anda dengan dia merasa cocok, sama-sama cocok. Namun di balik itu, pihak lawan menjodohkan pacar Anda terhadap orang yang menurut orang tua dia cocok, seperti itu ya. Tiba-tiba doa Anda dikabul oleh Allah karena merasa hatinya tidak ikhlas kepada laki-laki yang dimaksud, yang dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Di saat di depan penghulu, si laki-laki itu dengan sendirinya kabur, merasa malu, seperti itu ya. Akhirnya sama-sama si wanita itu juga kabur masing-masing. Hingga sampai saat ini belum ada kabar. Lantas Anda minta pencerahan dan solusinya ya. Pencerahannya tadi, solusinya adalah Anda menginginkan si pacarnya itu bisa kembali ke rumah dengan selamat kedua orang tuanya ya. Saudaraku, coba perhatikan di konten-konten Ayah Sadam, di situ ada amalan. Yang pertama adalah ilmu telapak bayangan. Itu manfaatnya banyak sekali, bisa memanggil orang hilang walaupun sudah sekian lama. Yang kedua, bisa menarik pelaku-pelaku kejahatan walaupun yang sudah lama, apalagi baru lebih mudah ya, supaya dia kembalikan harta yang dicurinya, atau orang hilang supaya dia kembali kepada orang tuanya, seperti itu. Insya Allah akan membantu. Coba Anda pelajari di salah satu konten yang menyinggung tentang masalah ilmu telapak bayangan ya. Itu sudah cukup lama. Saya sudah beberapa kali mengamalkan, menghadiahkan doa-doa yang ada di situ. Saya sudah ikhlas, Anda sudah tidak usah minta izin dengan saya. Tapi ya memang alangkah bagusnya memang Anda memberitahukan kepada saya, sehingga saya akan bantu apa yang Anda maksud. Tadi objeknya adalah supaya pacar Anda bisa aman, selamat, bisa kembali ke rumah orang tuanya ya. Insya Allah akan saya bantu, karena biodata lengkap ada di bawah ini ya, yang original. Yang Anda maksud adalah pacar Anda yang kabur ya. Mudah-mudahan untuk saudaraku yang ada di Semarang, kalau memang jodohnya memang
apalagi saling menyukai. Insya Allah kedua orang tua si anak itu akan luluh dan mengerti keadaannya. Inilah kita ambil hikmahnya di sini ya, baik untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia. Kita ambil pengalaman pahit ini agar siapapun yang kedapatan dalam kondisi yang sama, lebih baik kita berserah diri kepada Allah. Hanya Yang Esa yang akan menolong kita. Seperti yang baru saja yang memberikan atensi kepada saya, doanya alhasil alhamdulillah dikabul. Kalau memang sudah jodohnya, sekalipun dia dijodohkan ke orang lain di depan pelaminan, dilalahnya pada saat seorang, katakanlah seorang yang ahli di situ, penghulu katakanlah, mengatakan kepada salah satu wanita, mengatakan, apakah kamu sudah siap mencintai si A? Lahir batin dia dengan lantangnya mengatakan, cinta saya buat orang yang saya maksud, bukan yang ada di depan saya. Nah, disitulah doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kembali kepada saudaraku yang ada di Semarang, coba ada wasilah ya, salat malam, zikir berkepanjangan. Pertama, tobatan nasuha lebih bagus, mandi dulu, mandi besar niatnya. Nanti setelah tobatan nasuha ada sholat hajat, witir, dan sambil nunggu sholat 3/4 malam ada perbanyak amalan suratul fatihah. Dan anda niatkan lebih awal, ya Allah saya niatkan engkau, tidak ada yang lain hanya kecuali Allah Subhanahu wa taala yang dapat bisa menolong kami. Kembalikan si A kepada kedua orang tuanya. Lindungilah dia, jauhkan dari kejahatan kezaliman. Kalau memang saya pribadi memang sudah menjadi jodohkan, pertemukanlah saya dengan si A yang hilang, seperti itu ya. Kalau memang bukan jodohnya, seikhlas ya Allah, tujuan saya hanya ingin mohon kepadamu agar si A bisa kembali ke kedua orang tuanya dengan selamat, seperti itu ya. Insya Allah akan dibantu. Allah Maha menyayang ya. Allah lagi mendengar. Allah Maha mendengar, Maha pengasih lagi Maha penyayang ya. Insya Allah doanya akan dikabul. Seperti yang anda rasakan, doanya dikabul. Dilalahnya di depan penghulu, gagal pernikahan dengan orang yang dijodohkan ya. Masya Allah. Inilah salah satu wujud orang yang sabar. Man sabar, barang siapa yang sabar dengan tulus ikhlas, doanya tajam akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata yang negatif. Semuanya pasrah diri di hadapan Allah ya. Bukan memaksa harus dengan saya, tapi ya Allah saya ikhlas karena engkau. Kalau memang dia jodoh saya, pertemukanlah akan seperti itu. Demikianlah saudaraku yang ada di Semarang, mudah-mudahan anda puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Jangan lupa ya, perbanyak suratul fatihah ya. Dan tambahannya adalah anda pelajari di ilmu telapak bayangan memanggil seseorang ya. Mudah-mudahan bisa kembali kepada kedua orang tuanya. Ini karena biodata lengkap ada di bawah sini, yang ada maksud insya Allah akan saya bantu jarak jauh ya. Nanti anda bisa konfirmasi kembali apabila ada kabar dia sudah kembali ya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan. Karena waktu juga kami harus turun dari udara, kebetulan hari ini pas tengah hari, hari Senin, ada suara azan menandakan sholat zuhur tiba. Insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara sama tanya jam seputar dunia lain. Kami harus turun dari udara. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan, baik sengaja dan persengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa dhu'l-shah.